Juru bicara di Humas Mabes Polri, Kombes Pol Selamat Pribadi, menghadiri acara diskusi publik yang bertemakan menyikapi maraknya kriminalisasi terhadap pers. Dalam acara tersebut hadir Wilson Lalengke, Ketua PPWI, Zulkarnain Alregal, wartawan senior Kota Bekasi, dan Iwan Nendi Kurniawan dari Ikatan Wartawan Online Kota Bekasi. Dalam kesempatan memberikan pendapat, Kombes Pol Selamat Pribadi mengatakan dan menjelaskan pengertian tentang diskriminalisasi. Kombes Pol Selamat juga bersedia untuk menjembatani atau membantu dalam menyikapi permasalahan kriminalisasi terhadap pers. Jubir Divhumas Mabes Polri ini juga akan memberikan jalan kepada ketua dan pimpinan pers untuk bertemu dengan Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto. Dari Bekasi, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.